Sudah live ya, guys. Pak Kita silakan screen. Ain, stop dulu, Pak Ain. Stop staring. Sudah live, guys. Ain bisa di stop sharing. Ain di bawah kan? Mas Dika bisa disetting ini kamera? Kameranya bisa disetting kapal ya? Begini Pak. Endang itu? Ya, Endang. Adminnya Endang. Berarti di ruang rapat semua Pak, teman-teman, iya. Kata. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Atau siang? Thank you.
Cek cek sound, cek sound. Cek. Fahim, Pak Fahim, kedengaran suara? Pak Fahim, terdengar suara? Jelas? Cek. Cek, cek. Cek, cek, son, cek. Ya Mas Vika, kedengaran tadi. Oke, oke. Saya suka. Oke, bagus. Oke. Sip. Fahim gagal nih. Fahim gagal. Sama 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 sama. Mana mainnya? Ini kan panitia saja Pak, semuanya di YouTube. Semuanya lewat YouTube nontonnya Pak. Suara langsung kedengaran? Kedengaran Pak katanya sudah oke. Okay. Dan sama bicaranya lewat mana? Pakai ini sama langsung. Masker. Oh iya, ada Pak. Saya lepas memang karena supaya kelihatan ada. Biar nanti kita semua bicara dan semuanya. Oke. Begini lah. Masih bicara. Kelihatan ada. Protokolnya. Yang mulainya dari sini atau dari sana? Mulainya nanti Endang dulu sama Iren, baru saya, baru Bapak nanti pengantar. Supri di mana? Supri belum. Itu ada itu? Itu sudah ada? Ini. Itu cuma di sebelah sambil pegangnya Happy, sebelahnya. Iya ini. Nah itu Pak Nasrun. Pak Nasrun sudah. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, yang penting itu. Sekarang barang mahal itu. Harus senang biasa sehat, jaga kondisi. Iya, amin, Pak. Gimana kabar Pak Ketua? Sudah sehat-sehat? Alhamdulillah sudah sehat, baru selesai karantina mandiri. Oh, karantina mandiri, iya. Habis ya. Pulang Bogor kapan? Istrinya kan positif kemarin, Pak. Oh. Istri beliau salah satu yang positif kemarin.
Ya, syukur. Kemarin katanya sudah negatif. Iya, benar. Iya. Bagaimana Pak Supri, sudah standby? Soalnya sering bertanya laptop dan laptop. Eh bukan laptop apa? PC. Mana kan belum ada. Bentar lagi. Bagaimana Bu Endang, sudah siap? Iya Pak, sebentar Pak, sudah siap semua? Bagaimana Bu Endang, sudah siap? Pilih orang. Jaringan. Itu masker. Oke, sudah siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi peserta webinar. Mohon maaf masih ada alarm. Lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Irene Kusmi. Saya di samping saya ada nama saya Nanga Storinis. Saya sebagai tim publikasi ingin menyampaikan webinar, mohon berkenan untuk subscribe ke channel YouTube Humas BKIP Palu. Ya, kemudian saya mau biasa kita guna. Mungkin saya mau kurangkan dinas kelautan dan perikanan. Dan follow juga BKIPM Facebook BKIPM Palu serta Twitter BKIPM Palu. Jika ada kritik ataupun saran bisa disampaikan melalui WhatsApp tertera nomornya di layar ya. Dan juga untuk ada pertanyaannya ini bisa menggunakan link slido.com dengan hashtag 23 webinar Palu. Nah, bisa dilihat di layar juga. Nanti saya akan kirimkan linknya untuk tinggal diklik di komen YouTube. Ataupun bisa bertanya juga di komen YouTube pertanyaan jika tidak bisa masuk ke slido.com. Oke, cukup sekian dari kami. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Di layar ya.
pertanyaannya, ini bisa menggunakan link slido.com dengan hashtag 23 webinar Palu. Nah, bisa dilihat di layar juga. Nanti saya akan kirimkan linknya untuk tinggal di sesi komen YouTube. Ataupun bisa bertanya juga di komen YouTube. Pertanyaan juga tidak bisa Kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Silver Ikan Palu akan mengangkat tema sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dalam tatanan normal baru yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Saya Muhammad Fikar Aditya bertindak sebagai moderator. Baik, saat ini telah hadir bersama kami Kepala Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu, Bapak Khoirul Ma'mun. Selamat pagi Bapak, assalamualaikum. Selamat pagi. Mohon berkenan untuk memberikan pengantar untuk kegiatan webinar kali ini Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah, terhindar dari wabah yang sedang melanda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua peserta webinar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh SKIPM Palu. Yang saya hormati Pak Nasrun sebagai narasumber dari perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang lainnya dari Stasiun KIPM Palu sendiri dan Bapak Moderator. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa kegiatan webinar pagi hari ini adalah kegiatan dalam rangka Pekan Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan Nasional. Jadi Badan Karantina Ikan Nasional, Badan Nasional apa? Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu secara nasional. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan pada tanggal 23 ini dari seluruh 47 UPT itu melaksanakan webinar sejenis. Karena dalam rangka kita mendekatkan kepada stakeholder bahwa di era new normal atau kebiasaan baru ini kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap layanan yang ada di khususnya di SKIPM Palu dan secara umum di BKIPM seluruh Indonesia karena memang situasi dan kondisi yang berbeda. Dari beberapa kegiatan dalam rangka bulan bakti karantina ikan dan mutu ini, salah satu kegiatannya adalah pekan pelayanan publik yang dilaksanakan selama sepekan, namanya pekan. Cuman perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya pekan pelayanan publik di launchingnya tanggal kemarin, dari mulai tanggal 22 sampai satu minggu ke depan. Cuman untuk SKIPM Palu mendahului karena ada kegiatan khusus waktu di Palu, yaitu dalam rangka kunjungan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada kunjungan ke Sulawesi Tengah, jadi sekalian dilakukan secara bersamaan. Jadi apa pelaksanaan plan pekan pelayanan publiknya sudah mendahului pada tanggal 9 bulan ini juga, tapi yang sudah berlalu. Tapi ini bagian daripada pekan pelayanan publik karena memang dilaksanakan secara serentak untuk melakukan webinar seluruh Indonesia. Jadi ada 47 UPT dari Sabang sampai dari Merauke sampai Sabang. Sekarang dipindah mengikuti matahari. Kalau saya nyebutnya dari Merauke sampai Sabang. Tidak dari Sabang sampai Merauke, jadi malam-malaman ke sana. Jadi barangkali ini judul pada pagi hari ini adalah sertifikasi pelayanan sertifikasi di kesehatan ikan di SKIPM Palu. Perlu disampaikan bahwa di SKIPM Palu ini
sudah berjalan. Bahkan kemarin waktu kunjungan menteri pun disinggung bahwa ke depan kita simplifikasi perizinan. Dan alhamdulillah karantina ikan disebut oleh Bapak Menteri bahwa simplifikasi perizinan ini sudah dilaksanakan oleh BKIBM menjemput di titik-titik di mana perlu ada sertifikasi. Jadi di titik-titik yang perlu sertifikasi itu dilakukan sertifikasi, walaupun situasi pandemi ini ya sekali-sekali masih tetap juga perlu dikunjungi, tapi tidak seintens seperti sebelum adanya pandemi ini. Jadi ya tetap kita laksanakan tapi secara terbatas. Jadi nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Jadi sebagai tambahan pengetahuan bagi kita, maka kita mengundang dari pihak ombudsman, karena kita ini sebagai pelayanan publik, supaya kalau ada kurang pasnya kita bisa menyesuaikan sehingga pas dengan sesuai keinginan publik yang ada. Jadi barangkali itu, mudah-mudahan nanti paparan dari narasumber ombudsman memberi tambahan wawasan kepada kita, menambah pencerahan bagi kita yang selama ini belum tahu, sehingga kita dapat pencerahan baru, memperkaya khasanah kita dalam rangka pelayanan publik. Jadi ya, supaya rekan-rekan juga bisa mengikuti dengan baik. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya akhiri dan selamat berwebinar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan webinar kali ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pekan pelayanan publik di Badan Karantina Ikan ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya telah tersambung dengan kita Bapak Nasrun dari Ombudsman. Selamat pagi Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kami akan menyampaikan sedikit tentang kurikulum vitae-nya Bapak sebelum Bapak memaparkan materi. Baik, Bapak Nasrun, beliau lahir di Kota Rindau tanggal 4 September 1984 dengan menempuh pendidikan formal terakhir yaitu S2 Magister Administrasi Publik di Pasca Sarjana Universitas Tadulako pada 2013 sampai 2016. Ada beberapa pengalaman kerja beliau yang telah beliau tempuh yang lumayan keren ini, yaitu pertama pernah menjadi staf anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tahun 2005 sampai 2007. Beliau juga pernah menduduki sebagai staf tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi pada rentang waktu 2011 sampai 2012. Dan yang terakhir, beliau sekarang menjabat Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah Republik Indonesia mulai Oktober 2012 sampai dengan sekarang. Baik, beliau akan menyampaikan materi mengenai peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan pelayanan publik. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Nasrun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Penjamin Palu, yang saya hormati para narasumber kegiatan webinar hari ini, yang saya hormati dan banggakan para partisipan yang mengikuti dialog webinar pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf Kepala Perwakilan Ombudsman Haji Sofian Farid Lemba hari ini tidak bisa mengikuti acara pada hari ini dan
beliau meminta saya untuk mewakilkan menyampaikan materi terkait dengan peran ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Karena ini waktunya dibatasi, kami mungkin poin-poin yang akan disampaikan, kami hanya menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, mungkin ada banyak orang yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya ombudsman. Banyak orang yang bertanya-tanya apa sih lembaga ombudsman ini. Jadi sebenarnya ombudsman ini dibentuk berdasarkan TAP MPR nomor 7 tahun 2001. Di TAP MPR itu sebenarnya menegaskan dua lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, yaitu KPK dan ombudsman. Sayangnya KPK duluan lahir di tahun 2002, KPK langsung dibentuk dengan undang-undang, sementara ombudsman baru dibentuk dengan Kepres. Nah, Kepres 44. Nah, dengan Kepres 44 itu sebenarnya ombudsman bertahan sampai 2008. 2008 baru lahirlah Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman. Nah, walaupun sebenarnya sejak tahun 2000 ombudsman sudah dibentuk oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi dengan Kepres nomor 44. Nah, ombudsman sebenarnya adalah lembaga negara yang ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, atau BHMN. Nah, dan kemudian swasta atau perorangan yang sebagian atau seluruh dananya itu bersumber dari APBN atau APBD. Nah, bicara pelayanan publik sebenarnya, kalau kita bicara tentang pelayanan publik sebenarnya ada tiga yang menjadi ruang lingkup dari pelayanan publik itu. Yang pertama itu adalah pelayanan barang, yang kedua adalah pelayanan jasa, yang ketiga adalah pelayanan administratif. Nah, kalau pelayanan dari Balai Karantina Ikan terkait pelayanan perizinan, tentu ini adalah pelayanan administratif. Nah, ini adalah bagian dari pelayanan publik. Jadi di ruang lingkup pelayanan publik ini tidak hanya soal jasa saja, hanya soal barang, tapi ada juga soal administratif. Nah, ini sehingga Balai Karantina Ikan ini menjadi juga bagian yang objek pengawasan dari ombudsman. Nah, sebenarnya dalam sisi paradigma baru sebenarnya sudah ditegaskan bahwa kalau kita menyatakan bahwa paradigma pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik itu harus berposisi sebagai public servant. Dia berposisi sebagai orang yang akan melayani. Jadi bukan orang yang akan dilayani. Jadi penyelenggara pelayanan publik harus bersifat melayani. Nah, itu sudah sebenarnya sejalan dengan undang-undang aparatur sipil negara. Salah satu fungsi dari ASN, dari tiga fungsi ASN itu adalah pelayanan publik, pelayan publik. Nah, ini yang sebenarnya yang harus menjadi tugas ASN memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi apalagi di sisi new normal sekarang, tentu ada beberapa penyesuaian. Kita tidak mungkin memperbanyak tatap muka dengan perkembangan teknologi sekarang, tentu bisa disiasati pelayanan kita. Tapi prinsipnya adalah pelayanan itu tidak boleh putus, tidak boleh hilang. Pelayanan tetap harus berjalan walau sebenarnya kondisinya tidak normal. Nah, sehingga dengan kenormalan baru kita akan membuat misalnya ada SOP baru, ada tatanan baru bahwa yang dulunya misalnya kita bisa berdiskusi langsung, sekarang mungkin kita punya jarak dengan physical distancing-nya. Nah, di perkembangan paradigma tentang pelayanan publik sebenarnya kalau dalam teorinya sih sebenarnya ada yang disebut dengan citizen influence. Jadi citizen influence ini sebenarnya menempatkan warga masyarakat sebagai orang yang dilayani, itu adalah sebagai warga negara yang punya hak yang sama. Jadi kita menempatkan orang itu bukan menempatkan orang dengan karena status ekonominya, karena status jabatannya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita menempatkan orang sebagai warga negara yang sama haknya dan harus mendapatkan pelayanan yang sama. Itu sebenarnya dalam paradigma baru pelayanan publik. Nah, ada satu yang dikembangkan sebenarnya pendekatan yang dilakukan untuk melihat kualitas pelayanan publik kita. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Satu itu pendekatan voice, yang kedua adalah pendekatan exit. Nah,
kalau pertama dulu pendekatan exit, ini sebenarnya tidak mungkin kita akan lakukan di pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kalau pelayanan exit. Karena pelayanan pemerintah, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu adalah pelayanan yang monopoli. Pelayanan yang tidak akan mungkin didapatkan di tempat lain. Misalnya kalau sertifikasi apa tadi yang dikeluarkan oleh karantina ikan, tidak akan mungkin didapatkan di swasta, tidak akan mungkin didapatkan di tempat lain. Yang pelayanan terkait dengan apa namanya perizinan terkait dengan perikanan itu ada di karantina ikan. Sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh apa namanya pemerintah itu adalah pelayanan yang monopoli yang tidak akan didapat di tempat lain. Nah, sehingga pendekatan exit itu tidak bisa digunakan. Pendekatan kita memilih, pendekatan kita keluar dari pelayanan ini, kita memilih yang lain. Kalau pendekatan pelayanan misalnya rumah sakit, ya rumah sakit dan pendidikan mungkin orang bisa memilih dari sekolah negeri ke sekolah swasta karena mungkin apa pelayanannya yang lebih baik. Nah, sehingga pendekatan yang digunakan yang kedua itulah yang lebih apa namanya relevan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu voice, pelayanan yang mengedepankan suara. Apa itu pelayanan yang sebenarnya mengedepankan bagaimana orang kalau dia tidak menerima pelayanan yang tidak baik, tentu harus memberi masukan. Ada suara-suara yang misalnya. Jadi kalau kami sih menyebutnya bahwa pengaduan masyarakat jangan dibaca bahwa pengaduan itu adalah dalam rangka mencari kesalahan penyelenggara. Tapi sebenarnya pengaduan masyarakat itu adalah dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan publik. Sehingga suara-suara itu suara-suara masyarakat penting untuk kita dengar. Hal ini sebenarnya sudah ditegaskan dalam PP 45 tahun 2017. Di PP 45 2017 tentang partisipasi masyarakat, salah satunya itu adalah dari 5 partisipasi masyarakat yang dijamin di PP 45 adalah pelayanan publik. Nah, sementara di Undang-Undang Pelayanan Publik, 3 partisipasi masyarakat yang dijamin di sana, satu itu adalah diminta saran terkait dengan penyusunan standar pelayanan publik, yang kedua itu adalah dimintai tanggapan, dimintai partisipasinya pada saat penetapan standar pelayanan publik. Yang ketiga itu adalah dimintai tanggapannya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengaduan. Jadi melalui voice, melalui suara yang akan kita lakukan dalam melihat apakah kualitas pelayanan publik kita ini baik atau tidak. Tapi bukan hanya melihat soal kuantitas pengaduannya, karena kalau hanya melihat soal kuantitas pengaduan, saya ingin mengibaratkan bahwa di Indonesia, ombudsman setiap tahunnya maksimal menerima pengaduan dalam satu tahun itu hanya ada 10.000. Sementara misalnya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Australia, dalam satu tahun kurang lebih 30.000 kasus yang dilaporkan. Pertanyaannya kalau melihat kuantitas, apakah kuantitas misalnya pelayanan publik di Australia itu lebih buruk daripada pelayanan publik di Indonesia? Nah, tentu tidak misalnya. Nah, jadi kalau kita menyelenggarakan juga unit pengaduan misalnya, jangan dibaca nanti ini adalah angka buruk buat kita. Sebenarnya tidak. Pengaduan nanti yang akan masuk itu adalah angka perbaikan kita untuk pelayanan publik yang lebih baik. Nah, yang lain sebenarnya kualitas pelayanan publik itu bisa dilihat dari lima dimensi sebenarnya. Satu, tangible misalnya. Nah, ini sebenarnya ini terkait dengan kesiapan dari atribut-atribut yang digunakan oleh penyelenggara. Misalnya peralatan yang digunakan ini, misalnya menggunakan name tag, kemudian menggunakan komunikasi-komunikasi dan peralatan yang baik. Misalnya sekarang kita punya media sosial, atau kemudian media-media yang lain yang menjadi alat komunikasi kita untuk menyampaikan bahwa pelayanan kita seperti ini gitu. Nah, yang kedua sebenarnya ada pelayanan sebenarnya yang reliability sebenarnya itu adalah soal bagaimana kita memberi jaminan ketepatan waktu. Nah, ini soal bagaimana waktu misalnya penyelenggara menyelesaikan permohonan dari pemohon itu sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan dalam standar pelayanan publik. Nah, dan kemudian sebenarnya penyelenggara pelayanan publik juga sebenarnya harus memiliki empati yang harus
dikedepankan dalam memberi pelayanan publik ke masyarakat. Nah, yang lain juga sebenarnya soal bagaimana kesopanan atau dalam rangka memberi keyakinan kepada pelayan publik, tentu kita harus sopan dalam memberi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, soal berkomunikasi, karena komunikasi yang kita lakukan itu sebenarnya membangun trust kepada penyelenggara. Jadi kalau kita berkomunikasi juga kurang baik, kemudian pengetahuan kita juga misalnya terkait dengan yang diri produk layanan kita juga tidak maksimal, itu biasa juga menyatakan bahwa kok pelayanan publik sendiri misalnya penyelenggara pelayanan tidak memahami apa yang akan diberikan pelayanan. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita akan lihat, bisa diuji apakah kualitas pelayanan publik kita itu bisa maksimal atau tidak. Nah, sebenarnya kehadiran ombudsman dan kemudian itu dalam rangka mendorong good governance. Nah, kalau kita bicara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014 misalnya, bahwa ada AUPB di sana, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi sebenarnya penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka penciptaan good governance sebenarnya ada 7 aspek yang asas yang harus kita kita kedepankan. Salah satunya adalah asas kepastian, kepentingan umum, keterbukaan, profesional dan nah inilah sebenarnya asas-asas yang harus dikedepankan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya asas-asas ini dari 7 asas misalnya AUPB ini yang dilanggar sebenarnya, kalau menurut Prof. Sunaryati Hartono, inilah sebenarnya kejahatan di bidang administrasi. Apa yaitu kejahatan di bidang administrasi? Itu adalah maladministrasi. Maladministrasi inilah yang sebenarnya yang dilihat oleh ombudsman. Ombudsman, objek pengawasannya itu adalah maladministrasi. Apa itu maladministrasi? Tindakan atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian, pengabaian kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian material dan imaterial. Saya memberi contoh misalnya kalau ada masyarakat yang kemudian mengakses pelayanan publik di balai karantina, kemudian karena sudah melampaui waktu yang waktu yang sudah ditentukan dalam standar pelayanan publik yang misalnya ada 7 hari, tapi sudah dalam 10 hari baru diterbitkan, artinya ada 3 hari kerugian material dan imaterial sebenarnya yang dialami oleh pemohon. Sayangnya, amanah Undang-Undang 25 2009, Undang-Undang Pelayanan Publik yang mensyaratkan bahwa ada ganti rugi kepada pemohon atau kemudian penerima pelayanan publik ketika dia merasa dirugikan, itu belum selesai perpresnya. Kalau perpresnya sudah jadi, maka sebenarnya penyelenggara pelayanan publik, satuan kerja ini semua itu menyiapkan dana untuk ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian material dan imaterial akibat pelayanan kita misalnya tidak maksimal. Yang sudah ada standar misalnya 3 hari, tapi 5 hari, 2 hari yang harus kita ganti dengan materi. Nah, itu yang sebenarnya. Tapi perpres tentang ganti ruginya itu belum selesai. Tapi objek ombudsman melihat kalau ini ada keterlambatan berarti memang ini menimbulkan kerugian materi maupun imaterial kepada pemohon. Nah, ada beberapa jenis-jenis maladministrasi sebenarnya itu yang menjadi objek pengawasan ombudsman sebenarnya. Nah, ini ada segitiga fraud, ada persepsi pelaku orang kenapa melakukan kejahatan misalnya. Pertama, orang melakukan tindakan yang tidak baik itu karena kesempatan. Jadi ada kesempatan atau kemudian kewenangan yang diberikan oleh negara misalnya memberikan kewenangan, kemudian itu disalahgunakan kewenangannya. Nah, orang sering menyebut bahwa power tend to corrupt. Orang terjadinya korupsi itu adalah karena ada kekuasaan. Jadi kekuasaan itu cenderung melakukan tindak korupsi. Nah, itu yang sebenarnya kenapa kesempatan ini bisa menjadi persepsi orang bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu adalah pressure, adalah tekanan. Nah, ini biasa dialami oleh bawahan. Bahwa misalnya perizinan ini sebenarnya tidak boleh.
dia tidak memenuhi kriteria, dia tidak memenuhi syarat, tapi apa namanya, karena pimpin apa namanya atasan maunya harus diterbitkan, inilah yang sebenarnya yang membuat orang ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ada yang kedua sebenarnya, yang terakhir soal pembenaran. Jadi pembenaran ini misalnya soal gaya hidup. Masa sih saya seorang kepala bidang misalnya, masa saya hanya naik motor? Saya harus naik mobil dong. Nah, inilah yang sebenarnya pembenaran-pembenaran. Jadi saya harus bisa dapat inilah. Saya harus tampil seperti inilah. Nah, inilah sebenarnya persepsi orang membuat tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Saya mohon maaf, waktunya masih ada ya. Nah, saya lanjut sedikit lagi. Ya, yang lain adalah faktor yang menyebabkan maladministrasi dan korupsi itu adalah satu, karena ada manusianya ya, karena orangnya ya. Kita tidak mungkin sama persepsi dengan orang lain. Persepsi kita beda-beda melihat satu masalah. Nah, yang kedua, ada faktor yang lain adalah sistem. Ada sistem yang misalnya karena ini pengawasannya yang tidak ketat, kemudian pengawasannya yang kurang baik, sehingga terjadilah tindakan yang maladministrasi. Yang kedua adalah budaya. Nah, ini adalah budaya kerja, kemudian budaya yang dibangun di lingkungan kerja kita, bagaimana benar-benar memberi bahwa ini adalah kultur terkait dengan anti korupsi atau anti maladministrasi. Nah, ini tadi yang saya sebut TAP MPR nomor 8 ya, terkait dengan pembentukan ombudsman. Sebenarnya pelayanan publik ini ada dua sebenarnya. Ada dua potensi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama itu adalah potensi maladministrasi, itu adalah kewenangan ombudsman. Yang kedua, soal korupsi, itu adalah kewenangan aparat penegak hukum APH. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi pengawasan dari ombudsman. Nah, ini kira-kira bagiannya bahwa kalau ombudsman melakukan pencegahan dalam maladministrasi, tugas ombudsman melakukan pengawasan dalam pelayanan publik, tugas ombudsman juga melakukan pencegahan korupsi, namun dalam sisi penindakan itu ada di sisi aparat penegak hukum. Nah, ini kalau yang terkait dengan beberapa dugaan yang banyak dilaporkan di ombudsman itu adalah misalnya penundaan berlarut, waktunya misalnya hanya satu minggu kemudian berminggu-minggu baru selesai, kemudian ada permintaan uang atau pungli dalam proses pelayanan, kemudian perbuatan tidak patut, kemudian penyimpangan prosedur, kemudian tidak memberi pelayanan. Nah, ini yang banyak dilaporkan di ombudsman. Nah, satu lagi yang mungkin terakhir yang saya mau sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada di pasal 15 sebenarnya penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun yang namanya standar pelayanan publik. Nah, di pasal 21-nya ini disebutkan ada 14 komponen standar pelayanan publik. Nah, ini yang harus yang menjadi sebenarnya semacam kontrak antara penyelenggara dengan pemohon. Jadi pemohon bisa melihat apa sih sebenarnya, bagaimana alurnya, bagaimana apakah berapa tarifnya, berapa komponen-komponen yang lain yang bisa dilihat, apakah prosedur misalnya masuk dari pintu pendaftaran, loket pendaftaran, dan kemudian keluar di loket penerbitan misalnya. Nah, yang kenapa sekarang kita mendorong adanya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi jangan sampai pelayanan terpadu satu pintu tapi jendelanya terbuka. Jadi di mana-mana jendelanya terbuka. Jadi ini yang sebenarnya yang kita ingin, bahwa pelayanan benar-benar ada di satu pintu. Jadi ada kebijakan yang tidak salah. Jangan sampai ada kebijakan yang misalnya membuka jendela atau membuka pintu yang lain lagi. Jadi harapannya adalah penyelenggara pelayanan publik ini wajib menetapkan standar pelayanan publik, ada 14 komponennya. Kemudian setelah itu ada satu lagi, ada itu adalah maklumat pelayanan publik, bahwa janji penyelenggara memberikan pelayanan publik jauh yang lebih baik. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya ingin mengutip bahwa dari Pak Antoni Sujata, ini ketua ombudsman yang pertama tahun 2000, membangun integritas jauh lebih penting daripada membangun sebuah formalitas.
Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun atas penjelasannya. Itulah penjelasan materi dengan dari Bapak Nasrun, di mana salah satu tugas dan fungsi ombudsman adalah mendorong perbaikan dalam pemerintahan atau mendorong good government yang lebih baik lagi, dengan OP pengawasan pada sektor maladministrasi. Di mana secara umum biasanya kita salah menerima bahwasanya angka penilaian publik yang buruk adalah suatu kekurangan. Padahal hal itu dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelayanan yang lebih baik lagi dalam hal good government. Baik, selanjutnya kita sudah terhubung dengan tiga narasumber. Ada Ibu Miftahul Hidayati di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sedikit dulu sebelum masuk ke narasumber kedua, sedikit menambahkan dari penyampaiannya Pak Nasrun. Sebagai informasi bagi ombudsman untuk karantina ikan palu ini, bahwa kami sudah tersertifikasi ISO 9001 dan 14 kriteria yang terakhir tadi disampaikan itu sudah kita laksanakan, dan penilaian pun indeks kepuasan masyarakat sudah kita lakukan penilaian, dan terakhir kita dapat nilainya kategori A kemarin terakhir. Jadi ya, barangkali itu sekedar informasi bahwa memang kita juga ada tim untuk tim pengelola pelayanan publik ini ada tersendiri. Jadi kalau ada aduan-aduan, kita juga sudah lakukan tindakan pengelolaan aduan. Jadi barangkali itu sekedar tambahan masukan bahwa di SKIBM Palu sudah dilakukan sertifikasi ISO 9001 tentang pelayanan publik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita sudah tersambung dengan tiga narasumber. Yang pertama ada Ibu Miftahul Hidayati. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay. Ibu Miftahul Hidayati adalah Kasubsid Tata Pelayanan di Stasiun Karantina Ikan Palu. Yang kedua ada Ibu Evi Fani Marlino. Selamat pagi, Ibu Evi. Selamat pagi, Fika. Oke, Ibu Evi merupakan Inspektur Karantina Ikan di Stasiun Karantina Ikan Palu. Yang ketiga ada Bapak Suprianto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan masing-masing narasumber dapat menyampaikan materi. Tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Fika. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada seluruh peserta webinar kita hari ini. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat semua di hari ini, tidak ada kurang satu apapun. Di sini kami akan menyampaikan mengenai sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan di Stasiun KIP Palu pada masa normal baru. Ini di latar belakang itu yang pertama, tuntutan jaminan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, di mana sistem sertifikasi tumbuh
tumbuh karena adanya perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan hasil produk yang tidak hanya sekedar mutu dan keamanan dari produk akhir, namun semuanya itu diminta akan menjadi sebuah sistem. Nanti di sini kita akan lebih spesifik berbicara mengenai sistem yang ada untuk menjamin kesehatan ikan yang namanya nanti ada cara karantina ikan yang baik atau disingkat dengan CKIB dan sistem jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan yang kita punya di sini adalah cara penanganan ikan yang baik atau disingkat dengan CPIB yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan layanan sertifikasi on time and online. Jadi di sini perkembangan dunia informasi, perdagangan, dan kecenderungan efisiensi di skala lini melahirkan tuntutan akan pelayanan sertifikasi yang cepat dan efisien untuk mendorong dan mengembangkan ekspor hasil perikanan Indonesia. Di samping itu, tuntutan akan transparansi dan ketertelusuran produk harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil perikanan. Kemudian yang ketiga adalah bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu. Nah, di sinilah bukti pengendaliannya itu adalah berupa sertifikat atas media pembawa nanti yang akan dilalu lintaskan. Ini ada beberapa dasar hukum kami menjalankan sertifikasi di seluruh KIPM di seluruh Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Kemudian PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang karantina ikan. Yang ketiga, Perpres Nomor 57 Tahun 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Yang keempat, Permen KP Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang kelima, Permen KP Nomor 32 Tahun 2012 tentang jenis, penerbitan, dan bentuk dokumen tindakan karantina ikan. Selanjutnya, Kepmen KP Nomor 52A Tahun 2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Kemudian yang ketujuh, Keputusan Kepala BKIPM Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Selanjutnya ada Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 59 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis sertifikasi kesehatan hasil perikanan. Dan yang terakhir, Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 82 Tahun 2019 tentang standar pelayanan publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Jadi semua dasar hukum ini bagi peserta yang mungkin ingin mempelajari dan melihat-lihat ini dapat diakses di situs KKP dan situs KIPM. Kemudian ini ada beberapa istilah dan definisi. Yang pertama itu sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan, Health Certificate for Fish and Fishery Product. Itu merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina untuk pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan atau HPI yang disyaratkan dan atau hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi sertifikat di sini yang pertama ini itu untuk ekspor. Jadi media pembawa berupa ikan hidup atau ikan segar, ikan kering, dan produk perikanan yang akan diekspor akan nanti mendapatkan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan atau Health Certificate for Fish and Fishery Product. Kemudian jenis sertifikat yang kedua adalah sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. Itu adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina untuk pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya
bebas dari HPIK serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi seluruh media pembawa baik hidup, segar, beku, dan produk hasil perikanan lainnya apabila akan dilalulintaskan antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia, misalnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau dari Pulau Jawa ke Pulau Papua, itu akan mendapatkan sertifikat jenis yang kedua, itu sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat pelepasan. Itu adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan bahwa media pembawa dan atau hasil perikanan yang tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina serta memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi di sini sertifikat pelepasan ini seperti misalnya media pembawa yang didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia atau dari luar area, dari daerah asal, setelah diperiksa dan diverifikasi kebenarannya, apabila seluruhnya benar dan memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan sertifikat pelepasan. Kemudian di sini ada istilah media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya kita sebut dengan media pembawa adalah ikan dan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina. Jadi ini dapat berupa ikan baik ikan hidup, segar, beku, atau produk perikanan. Misalnya minyak ikan, tepung ikan, dan sebagainya, itu masuk dalam kategori media pembawa hama dan penyakit ikan karantina. Kemudian tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut dengan tindakan karantina adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi tindakan karantina ini ada 8P seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 itu. Ada beberapa tindakan karantina, pemeriksaan salah satunya, kemudian ada tadi pelepasan di situ dan sebagainya. Di sini nanti apabila ada permohonan kita akan memeriksa, kemudian dilakukan apabila ada tertular penyakit kita akan melakukan penanganan atau pemusnahan, apabila dia bebas penyakit maka akan dilakukan pelepasan. Ini ada beberapa pelayanan yang ada di stasiun KIPM Palu. Yang pertama, sertifikasi media pembawa tujuan ekspor. Yang kedua, sertifikasi media pembawa tujuan domestik. Yang ketiga, sertifikasi instalasi karantina ikan atau IKI. Yang keempat, sertifikasi cara karantina ikan yang baik. Yang kelima, sertifikasi CPIB untuk supplier. Karena di sini ada sertifikasi CPIB di atas alat angkut ya. Nah, kalau di karantina itu kami mensertifikasi CPIB-nya itu untuk supplier. Kemudian yang terakhir ada sertifikasi HACCP. Namun di sini yang kami bahas di sini adalah poin nomor 1 dan nomor 2, yaitu sertifikasi media pembawa tujuan ekspor dan sertifikasi media pembawa tujuan domestik. Seperti tadi informasi dari Bapak Kepala UPT KIPM Palu bahwa seluruh pelayanan di SKIPM Palu ini dari nomor 1 sampai dari nomor 6 itu mekanisme, sistem, dan prosedurnya itu telah tersertifikasi dengan ISO 9001-2015. Itu mengenai persyaratan manajemen mutu dalam pelayanan. Kemudian ini adalah salah prosedur untuk mendapatkan sertifikasi dari media pembawanya. Yang pertama itu permohonan. Permohonan itu disampaikan oleh pengguna jasa atau stakeholder yang dapat disampaikan melalui online maupun manual. Kalau secara online itu kita menggunakan ada namanya aplikasi PPK online, dan manual itu kita sudah sebenarnya semuanya kalau bisa sih di online kan, namun di sini ada beberapa kendala, mungkin seperti mungkin ada pengguna jasa yang baru atau ada yang tiba-tiba bermohon di misalnya ikannya mau berangkat pas di terminal bandara, itu masih kita manualkan.
Kemudian ada namanya verifikasi dokumen atas kelengkapan berkas permohonan administrasi dan teknis. Di sini biasanya dalam permohonan itu ada beberapa persyaratan administrasi yang mengikuti tergantung dari jenis media pembawa yang akan dilalu lintaskan. Misalnya jenis media pembawa yang lalu lintasnya terbatas, misalnya seperti kepiting kenari, itu harus ada surat lain dari kementerian lain seperti Satdn itu dari BKSDA yang terbitkan. Kemudian ada juga seperti hiu yang akan dilalu lintaskan, tapi hiu yang tidak dilarang dalam peraturan regulasi KKP itu akan mendapat surat rekomendasi dari BPSPL. Itu harus dilengkapi saat permohonannya. Kemudian yang ketiga ini pemeriksaan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan dinyatakan lengkap dan sah, akan dilakukan analisa terhadap media pembawa tersebut. Apakah media pembawa tersebut harus diambil sampelnya untuk pemeriksaan laboratoris atau cukup untuk pemeriksaan klinis untuk diberangkatkan ke daerah tujuan. Kemudian langkah yang keempat yaitu penerbitan dokumen atau pencetakan dokumen. Di sini seperti yang kami sebutkan sebelumnya bahwa ada terdapat beberapa sertifikasi, yaitu sertifikasi media pembawa ekspor, sertifikasi media pembawa domestik. Nah, di sini ada untuk sertifikasi media pembawa ekspor, kita kodenya KID1. Untuk sertifikasi media pembawa domestik, kita ada kodenya KID2 dan seterusnya. Setelah pencetakan dokumen, maka akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kebenaran jenis, jumlah, dan ukuran media pembawa yang akan dilalu lintaskan. Apakah sesuai dengan isi di dalam dokumen yang dimohonkan oleh stakeholder. Apabila semuanya sesuai dari kebenaran jenisnya, jumlah, dan ukuran media pembawa, maka dokumen tersebut akan ditandatangan dan diserahkan kepada stakeholder yang bermohon. Di sini ada standar pelayanan SKIPM Palu. Yang pertama itu layanan berupa penjaminan kesehatan ikan dan hasil perikanan domestik luar. Ini domestik luar untuk lalu lintas media pembawa dari Palu ke area yang lain. Ini basic penerbitannya ada dua, yaitu end product testing, CKIB, dan CKIB atau CPIB. Untuk end product testing itu jangka waktu penyelesaiannya itu 4 hari, 5 jam, 5 menit sejak pelaporan diterima dan dinyatakan lengkap. Kemudian untuk yang telah tersertifikasi dengan sistem manajemen CKIB dan CPIB, itu jangka waktu penyelesaiannya itu hanya 2 jam 30 menit sejak pelaporan diterima dan dinyatakan lengkap. Biaya sertifikasi ini sesuai dengan PP nomor 75 tahun 2015 tentang PNBP. Kemudian yang kedua itu penjaminan kesehatan ikan dan hasil perikanan domestik masuk. Jadi di sini ada media pembawa ikan dari daerah lain, misalnya dari Jawa, Surabaya yang masuk ke Kota Palu. Nah, itu jangka waktu penyelesaian kita terbitkan sertifikat itu 1 hari sejak pelaporan diterima dan dinyatakan lengkap. Kemudian biayanya itu sesuai PP nomor 75 tahun 2015 tentang PNBP. Kemudian kita lanjut ke layanan yang ketiga yaitu penjaminan kesehatan ikan dan hasil perikanan ekspor. Ini juga basic penerbitannya masih ada dua. Yang pertama end product inspection dan yang kedua CKIB atau HACCP. Kalau end product inspection itu jangka waktu penyelesaiannya itu 7 hari sejak pelaporan diterima dan dinyatakan lengkap. Sedangkan kalau sudah tersertifikasi dengan CKIB atau HACCP itu hanya 2 jam 40 menit sejak pelaporan diterima dan dinyatakan lengkap. Outputnya itu health certificate for fish and fish product. Itu kalau mau keluar negeri barangnya. Kemudian yang terakhir, layanannya itu berupa penjaminan kesehatan ikan dan perikanan domestik masuk. Di sini jangka waktu penyelesaiannya 50 menit sejak pelaporan diterima dan dinyatakan lengkap. Seluruh biayanya itu sesuai dengan PP nomor 75 tahun 2015 tentang PNBP. Kemudian di sini ada terkait dengan normal baru yang menjadi tren sekarang ini,
menjadi banyak pembicaraan di media-media sosial. Di Kementerian KKP juga ini telah menerapkan beberapa aktivitas yang untuk mendukung strategi pelaksanaan normal baru sektor kelautan dan perikanan, berupa untuk tetap aman terhadap COVID-19, di mana di sini kami di pusat itu biasanya membuat seperti banner-banner yang isinya instruksi-instruksi bagaimana cara tetap aman bekerja di kantor dan sebagainya. Ini seperti salah satunya, ini gambar-gambar yang saya coba tampilkan. Ini yang pertama, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, hindari menyentuh area wajah, tidak bersalaman, menjaga jarak, physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain, dan menutup mulut ketika batuk atau bersin. Ini etika-etika yang harus dipenuhi oleh terutama staff-staff di SKIPM Palu dalam melakukan pelayanan kepada stakeholder dan juga dalam bekerja di kantor. Ini juga ada beberapa, ini tips-tipsnya sebelum berangkat gimana, saat di perjalanan dan saat di kantor. Ini juga kami diberikan dari kementerian, panduan-panduan bagaimana aman dari COVID-19. Ini juga ada upaya pencegahannya, bagaimana di sini sudah kami terapkan di SKIPM Palu. Jadi kalau misalnya nanti datang ke SKIPM Palu dan ada petugas yang bermasker dan pakai face shield, itu salah satu persyaratan kami untuk tetap aman di era new normal ini. Ini juga ada beberapa di ruang pelayanan. Ini di ruang pelayanan seperti ini. Oke, ini kami di sini berkantor di Jalan Garuda. Kami punya sosial media di Facebook, Twitter, dan Instagram. Silakan mengunjunginya, kantor baik media sosial kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Miftahul Hidayati. Yang selanjutnya kita mencoba hubungi Ibu Evi Farli Marlino. Selamat pagi Ibu Evi. Beliau akan memaparkan materi mengenai sertifikasi cara karantina ikan yang baik dan instalasi karantina ikan. Tempat kami persilakan Ibu Evi. Iya, terima kasih. Selamat pagi atas Pak Fika. Terima kasih rekan-rekan webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pelayanan sertifikasi IKI dan CKIB untuk unit usaha pembudidaya ikan atau UPI atau pengumpul usaha perikanan yang di BKIPM Palu. Nah, latar belakang adanya sertifikasi ini adalah agar kita memiliki sertifikasi yang tepat, cepat, dan efisien baik untuk kegiatan impor, ekspor, domestik di UUPI. Sehingga kita perlu sertifikasi CKIB itu dengan tujuan untuk sebagai jaminan kesehatan ikan, meningkatkan daya saing, dan juga perlindungan terhadap sumber daya ikan kita. Nah, tujuannya ini adalah sertifikasi ini adalah untuk IKI milik perorangan atau badan hukum dalam sertifikasi ini untuk menghasilkan ikan yang sehat, bermutu, tertelusur, dan memenuhi persyaratan negara atau area tujuan untuk domestik maupun yang berasal dari daerah-daerah dan negara asal. Jadi yang kita lakukan di sini adalah penerapan standar biosecurity, pengujian laboratorium secara berkala, pengendaliannya, standar biosecurity, dan peningkatan kualitas sertifikasi kesehatan ikan.
Nah, pada saat ini tadi Ibu Miftah sudah menjelaskan ada product and product testing dan juga IKI CKIB atau CPIB dan juga HACCP. Jadi kondisi saat ini untuk beberapa pengguna jasa masih menggunakan end product testing. Jadi kelemahan dari end product testing ini adalah biayanya cukup tinggi atau mahal karena setiap pengiriman itu harus dilakukan pengambilan sampel dan juga pemeriksaan laboratorium. Kemudian hasilnya itu menyatakan sesuatu yang sudah terjadi sehingga tidak bisa dicegah. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian peluang untuk menemukan hama penyakit ikan karantina itu sangat tidak pasti karena hanya berdasarkan sampel contoh. Nah, kemudian kemudian ini yang tadi end product testing, posisinya kenapa cukup lama karena mulai dari pengajuan dokumen sampai masuk ke penerbitan dokumen membutuhkan sekitar 1-5 hari karena ada pemeriksaan laboratorium itu yang harus diperiksa antara 1-5 hari. Nah, jadi sehingga ada konsep pemikiran bahwa instalasi itu harus menerapkan CKIB yaitu cara karantina ikan yang baik di instalasinya. Nah, terus apa keuntungannya jika sudah melakukan sertifikasi IKI dan CKIB? Nah, ini dari yang tadi 1-5 hari, kalau kita sudah melakukan sertifikasi IKI CKIB itu untuk penerbitan HC-nya tinggal 30 menit. Jadi ya lumayan cepat. Nah, sehingga output yang dihasilkan itu untuk kegiatan ekspor, impor, atau domestik itu memiliki standar produksi, kemudian hasil perikanannya itu sehat karena diperiksa dengan baik dari hulu sampai hilirnya, kemudian standarnya itu berdasarkan tindakan CKIB dan juga sertifikat kesehatan ikan atau HAC, kemudian adanya penjaminan pemenuhan persyaratan perdagangan, yaitu hasil perikanan yang bebas HPIK sesuai dengan area atau tujuan negara. Nah, penerapan IKI CKIB ini harus dilakukan bersama antara otoritas kompeten yaitu di Puskari di UPT Teknis BKIPM sebagai regulator dan juga pemilik unit instalasi atau establishment sebagai pelaku usahanya. Nah, untuk produk pelayanan ini kami punya dua jenis sertifikat yaitu sertifikat IKI dan juga sertifikat CKIB. Nah, untuk dasar hukumnya, untuk diinstalasi sendiri kita punya Permen nomor 9 tahun 2019 tentang instalasi karantina ikan. Dan ini ada beberapa dasar hukum kita, bisa mungkin dilihat di slide materi. Saya lanjut. Nah, jadi ini ruang lingkupnya adalah persyaratan tata cara penerbitan sertifikat IKI, CKIB, dan juga monitoring surveillance dan penerapan sertifikat IKI CKIB untuk verifikasi inspeksi dan verifikasi. Nah, tata cara untuk penerbitan sertifikat IKI. Nah, sertifikat IKI ini ada 3 peruntukan yang bisa disertifikasi yaitu instalasi ikan hidup, instalasi ikan mati, dan instalasi benda lain. Kemudian instalasi karantina ikan itu ada dua jenis berdasarkan kepemilikannya yaitu milik kementerian dan juga milik badan perorangan atau badan hukum. Di sini yang kita bahas untuk persyaratan sertifikasi perorangan atau yang berbadan hukum. Jadi ada dua hal yang harus dilengkapi yaitu secara administratif dan juga teknis. Secara administratif ada dua yaitu kita butuh NIB yang terdaftar di oss.go.id dan juga dokumen mutu CKIB. Kemudian persyaratan teknis juga adalah kelayakan lokasi instalasi dan juga kelengkapan sarana yang ada di instalasi. Jadi untuk dokumen mutu CKIB ini memerlukan SOP di IKI untuk menerapkan sistem perkarantinaan ikan sehingga mampu untuk menjamin bahwa produk media pembawa tersebut itu bebas dari HPIK atau HPI tertentu. Nah, ini sedikitnya untuk instalasi perorangan atau badan hukum.
memiliki beberapa sarana ini, yaitu pengasingan, pengamatan, perlakuan, pemusnahan, dan sarana pendukung lainnya. Kalau untuk ikan mati dan benda lain, sedikitnya memiliki sarana pengasingan, pemusnahan, dan sarana pendukungnya. Kemudian selain itu, kelengkapan ini untuk ikan hidup ya, harus ada wadah tempat untuk memelihara. Kemudian diusahakan untuk bagian teknis itu memiliki keahlian di bidang perikanan atau biologi untuk menangani yang bagian teknis atau profesional. Nah, ini tata cara untuk IKI, yaitu mengajukan permohonan. Jadi semuanya ini nanti sistemnya by online yang ada di www.ckib.bkipm.kkp.go.id. Itu semua sudah serba online. Jadi nanti tinggal diverifikasi untuk memasukkan semua berkas-berkas yang saya sebutkan tadi, NIB dan dokumen mutu. Jadi tinggal di-upload, kemudian nanti kita verifikasi. Habis verifikasi selesai, maka akan dilakukan penilaian. Penilaian instalasi itu oleh pejabat hama dan penyakit ikan yang ada di UPT karantina. Kemudian setelah dinilai, kami akan melakukan rekomendasi apakah IKI tersebut layak atau tidak. Setelah rekomendasi tersebut diterbitkan berdasarkan hasil penilaian, maka kita akan menerbitkan rekomendasi berdasarkan kelasnya, grade-nya, yaitu ada grade A, B, dan C. Ya, grade A itu ditandatangani oleh kepala BKIPM, grade B oleh kepala Puskari, dan grade C oleh kepala UPT karantina. Nah, jadi sertifikat IKI ini, sertifikat IKI yang akan diterbitkan atau surat penolakan itu semua, jadi sertifikat kita ini akan masuk dalam notifikasi yang ada di OSS. Kemudian sertifikat IKI akan berlaku selama 2 tahun sejak diterbitkan. Nah, untuk IKI ini, misalnya nih sudah punya sertifikat IKI, maka sebelum habis masa berlakunya, maka 10 hari sebelum masa berlakunya itu bisa diperpanjang kembali, itu dengan melengkapi dokumen sertifikat IKI yang masih berlaku dan juga hasil inspeksi dan verifikasi yang terakhir. Kemudian kita melakukan kembali inspeksi dan verifikasi, dan untuk kita menerbitkan kembali perpanjangan. Jadi sudah tidak panjang lagi alurnya, jadi tinggal hanya langsung inspeksi dan penerbitan sertifikat IKI. Kemudian untuk persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat CKIB. Nah, persyaratan untuk CKIB itu kita hanya butuh pertama sertifikat IKI, kemudian kita akan tanda tangan fakta integritas, kemudian kita akan lakukan surveillance untuk pengambilan sampel apakah dia bebas HPI atau HPI tertentu, kemudian kita inspeksi dan kemudian kita rekomendasikan untuk menerbitkan SCKIB, dan SCKIB itu akan diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan. Nah, untuk dokumen mutu itu minimal dia harus memuat panduan mutu, prosedur kerja atau instruksi kerja, dan juga formulir atau rekaman kegiatan. Nah, ini tadi untuk sertifikasi IKI sampai ke CKIB. Ya, habis monitor, tadi sudah terbit sertifikat IKI, maka harus kita tanda tangan fakta integritas, perlu dilakukan monitoring surveillance, yang sekurang-kurangnya itu dilakukan sekali dalam sebulan minimal, jadi bisa sekali untuk hal-hal tertentu, urgen bisa saja sekali sebulan 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Kemudian inspeksi penerapan CKIB, dan kita melihat konsistensinya, apakah dia benar-benar menerapkan sistem itu dengan baik, baru kita bisa menerbitkan sertifikat CKIB. Nah, ini untuk monitoringnya, makanya untuk monitoring tiap bulan itu kita akan melihat kesesuaian yang ada di panduan mutu dengan pelaksanaan yang ada di instalasi. Apakah dia melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang dibuat berdasarkan dokumen mutunya atau tidak. Kemudian dia akan laporkan setiap bulan. Nah, untuk kegiatan surveillance penyakit ikan dilakukan paling sedikit itu 1 kali dalam 1 bulan, dikecualikan dari tadi saya katakan jika ada kegiatan-kegiatan surveillance tertentu, misalnya jika di Palu nanti ada impor, maka itu harus dilakukan setiap kali impor tersebut masuk.
Kemudian untuk tata cara surveilan HPIK tertentu, maka pengambilan contoh diambil berdasarkan target, kemudian kita akan menerbitkan laporan surveilan apakah dia bebas. Jika bebas HPIK, maka akan bisa melakukan pengiriman. Namun jika tidak bebas HPIK, maka inspeksi CKIB-nya itu ditangguhkan. Nah, inspeksi dan verifikasi itu untuk memastikan konsisten memang apakah penerapan CKIB di IKI itu dilakukan secara konsisten. Kemudian sebagai bahan pertimbangan tadi untuk menerbitkan SCKIB. Nah, nanti yang akan melakukannya adalah inspektur karantina ikan atau fungsional yang ada di PHPI, yang ada PHPI yang ada di karantina ikan. Nah, ini untuk teknisnya bisa dibaca untuk pelaksanaan inspeksi. Jadi kita harus memeriksa dokumen mutunya dan juga SOP-nya seperti apa. Kemudian keadaan di lapangannya seperti apa. Baru kita harus merumuskan hasil, menyampaikan temuan-temuan apa saja yang kita dapat pada saat inspeksi dan instalasi tersebut harus melakukan tindakan perbaikan. Oke, kemudian kita lanjut ke tindakan perbaikan untuk tindak lanjut ke temuan tidak kesesuaian. Tadi sudah. Nah, untuk penerbitan CKIB itu kita punya kategori A, B, dan C. Nah, misalnya nanti hasil penilaian IKI itu B, tapi hasil inspeksi untuk penerapan konsistensinya C, maka sertifikat yang keluar adalah C. Kalau misalnya nanti penilaian IKI-nya misalnya A, tetapi hasil inspeksinya B, dia akan B, atau dia misalnya penilaian IKI-nya C, nah terus hasil inspeksinya A, dia bisa A. Jadi ini fungsinya ada di, bedanya ada di sini. Untuk SCKIB kelas A itu dia bisa ekspor ke semua negara, ekspor-impor, kemudian antar area. SCKIB kelas B itu bisa untuk ekspor di negara bersyarat, impor dan antar area. Kemudian kalau untuk SCKIB kelas C itu untuk ekspor negara yang tidak bersyarat dan antar area. Nah, apa manfaatnya kita punya SCKIB itu? Yaitu yang pertama kalau dia ekspor, dia akan terdaftar di negara tujuan. Kemudian waktu sertifikasi kesehatan ikan lebih cepat. Dan juga imbalan jasa itu untuk biaya pengujian laboratoriumnya lebih rendah. Nah, konsekuensinya jika IKI perorangan itu telah tidak ada kegiatan produksi, nah tapi dia sudah SCKIB, maka dia wajib menjaga konsistensi penerapan CKIB-nya dan kemudian akan tetap dilakukan monitoring oleh UPT walaupun dia tidak ada produksi tetapi SCKIB-nya masih berlaku. Tapi jika IKI tersebut ditemukan HPIK atau dia tidak konsisten menerapkan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian. Kemudian selama belum ada perbaikan tersebut, tidak akan boleh melakukan pengiriman. Kemudian IKI tersebut harus mengkaji ulang pengendalian HPIK tertentu melalui perencanaan yang lain atau contingency plan dan penentuan analisa resikonya. Nah, keberhasilan kita ini tergantung kepada penerapan kita. Semakin banyak instalasi yang bersertifikat CKIB, maka komoditas perikanan semakin terjamin untuk pembangunan nasional. Demikian dari saya untuk kegiatan IKI dan CKIB ini bisa dilakukan di website ini, silakan dilihat. Nah, ini halaman website-nya. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Evi. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan ke Bapak Suprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Supri akan memaparkan tentang sertifikasi cara penanganan ikan yang baik. Tempat kami persilakan, Bapak Supri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Stasiun Kepulauan Palu untuk
mencoba menyampaikan prosedur sertifikasi HACCP dan CPIB dalam rangka pelayanan publik BKPM dalam tatanan normal baru. Jadi saya Suprianto sebagai Inspektur Mutu Stasiun KIPM Palu. Jadi ini ada regulasi yang mengatur tentang prosedur sertifikasi HACCP Analysis Critical Control Point, cara penaikan yang baik. Jadi untuk sertifikasi HACCP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu HACCP Analysis Critical Control Point. Sedangkan untuk persyaratan dan tata cara penerbitan cara penaikan yang baik di supplier diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Badan KIPM nomor 47 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat cara penanaman ikan yang baik di supplier. Ini apa kondisi saat ini yang kita temukan, banyak kita temukan di UP, di supplier maupun di tempat pendaratan ikan, di mana harus kita pahami bersama bahwa kemunduran mutu ikan dimulai sejak ikan mengalami kematian saat proses penangkapan. Nah, ketika penanganan tidak didatangi dengan baik, maka proses kemunduran akan terus berjalan. Sehingga dengan hal ini akan muncul ketidakpercayaan pasar kepada kita. Kenapa? Karena pada saat penangkapan, pada saat bongkar muat, distribusi dan pengangkutan, pada saat penanganan di tempat pelelangan ikan, pada saat penanganan UP dan di supplier, semua tidak memenuhi syarat. Sehingga hal ini dapat olehnya itu harus kita pahami bersama bahwa hanya dari bahan baku yang bermutu baik, ditangani dan diolah dengan cara yang baik, dan pada lingkungan yang baik, yang hanya akan menghasilkan produk yang baik. Ini adalah standar mutu, jaminan mutu, dan keamanan pangan. Jadi untuk mendapatkan hasil akhir yang baik, maka salah satu caranya dari kita harus melakukan sertifikasi CPIB maupun dengan HACCP. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikat cara penaikan yang baik? Sertifikat cara penaikan yang baik adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengumpul maupun supplier sebagai bukti dari hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit pengumpul supplier telah menerapkan secara konsisten penerapan dari persyaratan cara penaikan yang baik. Jadi, setiap UP yang telah diinspeksi dan memenuhi syarat akan diterbitkan sertifikat CPIB. Syarat yang harus dipenuhi oleh supplier untuk permohon sertifikasi CPIB yang pertama adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT KIPM, dalam hal ini untuk UPT Palu kepada Kepala BKPM Palu, kemudian melampirkan nomor induk berusaha, yang ketiga adalah panduan penerapan CPIB yang telah divalidasi oleh pelaku usaha. Nah, untuk panduan penerapan ini setidaknya paling sedikit memuat 5 unsur. Yang pertama untuk deskripsi produk. Deskripsi produk ini menyangkut menjelaskan nama dari produknya, komposisinya seperti apa, proses pengolahannya seperti apa, hingga distribusi. Sedangkan untuk diagram alir adalah bagaimana proses penanganan bahan baku dari bahan baku diterima sampai dengan proses siap untuk distribusi. Kemudian yang ketiga, harus ada prosedur tanda sanitasi operating prosedur yang dalam hal SSOP. Ada 7 prinsip yang harus diketahui untuk SSOP. Yang pertama adalah untuk keamanan air dan es. Pasokan aman digunakan dan cukup untuk kegiatan pencucian selama proses pembuatan. Kemudian air harus dijaga dari bahan terjadinya kontaminasi. Selanjutnya, tidak ada hubungan antara instalasi air bersih dan instalasi air kotor. Yang kedua adalah kondisi kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan produk. Jadi semua permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk yang terbuat dari harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan. Pakaian kerja karyawan harus sering dibersihkan. Kemudian semua peralatan yang telah habis pakai harus dicuci dan disimpan di tempat yang telah disediakan. Yang ketiga adalah pencegahan kontaminasi silang. Jadi untuk mencegah kontaminasi produk dari bahan-bahan kontaminasi, desain, konstruksi, dan layout harus sesuai dengan prinsip penerapan. Kemudian kondisi sanitasi supplier dan peralatannya harus baik, penyimpanan dan perawatan bahan pengemas, serta cara penyimpanannya. Kemudian yang keempat adalah mencegah fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Jadi
konstruksi toilet, konstruksi tempat cuci tangan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, proteksi dari bahan kontaminan. Jadi bahan-bahan kontaminan, bahan tambahan, bahan pengemas yang dipasok ke UPI harus memenuhi persyaratan. Kemudian bahan pengemas harus disimpan di gudang yang telah tersedia tersendiri khusus untuk gudang. Kemudian untuk pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya, jadi semua bahan kimia yang digunakan harus diberi label dengan benar dan harus disimpan dalam tempat yang terpisah. Jangan sampai ada kekeliruan dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah pengawasan kondisi kesehatan dan kebersihan karyawan. Jadi karyawan harus mampu menjamin dirinya bersih sebelum masuk ke area produksi. Karyawan yang sakit maupun ada kendala keluhan-keluhan dalam hal dapat mengkontaminasi produk, dia diperkenankan masuk ke dalam area produksi. Yang terakhir untuk SSOP adalah pengendalian binatang pengganggu. Jadi semua binatang pengganggu itu wajib untuk dicegah maupun dicegah untuk masuk ke ruang proses produksi. Yang kelima adalah prosedur good manufacturing practice. Ini ada lima persyaratan. Yang pertama adalah lokasi. Jadi lokasi itu bukan di tempat yang mudah tercemar dan harus dapat diakses oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, tidak berada di sekitar lingkungan perumahan, pemukiman, dan kawasan industri. Yang kedua, untuk bangunan. Jadi bangunan itu harus dirancang sesuai sedemikian rupa sehingga alur proses dari penerimaan bahan baku hingga akhir proses distribusi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, untuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan yang berhubungan langsung dengan ikan dalam hal ini produk harus terbuat dari bahan yang tidak karat, tidak beracun, tidak menyerap air, dan mudah dibersihkan. Peralatan harus ditata sedemikian rupa sehingga pada saat proses pengambilan barang atau alat tidak terhambat oleh tempatnya. Kemudian yang keempat, pekerja. Pekerja yang melakukan kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan harus dalam kondisi sehat. Kemudian tidak membawa bahan-bahan yang tidak diperlukan dalam ruang hasil produksi. Yang kelima, untuk penanganan dan pengolahan harus bisa membedakan untuk produk segar, produk beku, dan produk segar itu harus ditangani secara berbeda. Kemudian yang terakhir untuk persyaratan GMP adalah persyaratan pengepakan dan pelabelan. Jadi pengepakan harus dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi hasil dan perikanan. Sedangkan untuk pelabelan itu harus mencerminkan jenis dari produk tersebut. Nah, dari panduan mutu tadi, ini adalah cara penerbitan sertifikat CPIB. Jadi setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh tim yang telah memeriksa, maka Kepala UPT akan menugaskan tim, dalam hal ini Inspektur Mutu, untuk melakukan inspeksi terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada supplier. Namun apabila dokumen tidak lengkap, maka disampaikan kepada supplier untuk melengkapi dokumen tersebut. Nah, dari hasil inspeksi yang telah dilakukan oleh inspektur, dalam hal ini inspeksi dokumen maupun inspeksi lapangan, akan dilaporkan kepada Kepala Stasiun KIPM. Selanjutnya, berdasarkan dari laporan hasil inspektur tersebut, maka Kepala UPT akan menerbitkan sertifikat CPIB apabila hasil inspeksi telah sesuai. Namun, Kepala Stasiun KIPM akan menerbitkan surat penolakan penerbitan sertifikat CPIB disertai dengan alasan jika dalam hal ini hasil inspeksi tidak sesuai. Nah, untuk tindakan perbaikan dari hasil inspeksi tersebut tadi dilakukan paling lama 30 hari kalender dari tanggal inspeksi dilakukan. Nah, dari sertifikat CPIB yang diterbitkan ada tiga klasifikasi. Itu tiga klasifikasi dengan kategori sangat baik, baik, dan cukup. Itu tergantung dari tingkat pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dari proses penerimaan hingga penerimaan permohonan hingga terbitnya sertifikat itu dilakukan dalam paling lama 10 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Nah, untuk sertifikat CPIB ini berlaku 4 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Setelah sertifikat CPIB diterima oleh supplier maupun pengumpul, maka akan dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan verifikasi yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun oleh tim inspeksi.
Nah, apabila dari hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian atau penyimpanan dari penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka supplier dikenakan tindakan berupa peringatan. Dalam satu bulan tindakan peringatan itu tetap diacuhkan oleh pihak supplier, maka akan diberikan tindakan pembekuan. Satu bulan setelah pembekuan tidak dilakukan tindakan perbaikan, maka dilakukan tindakan pencabutan sertifikat CPIB. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur untuk sertifikasi hazard analysis critical control point. Apa sih sertifikat HACCP tersebut? Sertifikat HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis program manajemen mutu terpadu. Manfaat yang didapat oleh UPI ketika mendapat sertifikat HACCP adalah memberikan perlindungan konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan produk, memberikan jaminan keamanan pangan dari hulu dan ke hilir, memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional. Untuk penerbitan sertifikat HACCP itu dilakukan secara online melalui laman hacccp.kkp.go.id. Jadi semua surat permohonan dan dokumen persyaratan yang diperlukan itu diinput dan diupload ke dalam aplikasi tersebut. Jadi permohonan yang dikirim melalui kantor pos maupun elektronik itu maupun email itu tidak dapat diproses lebih lanjut. Nah, untuk ruang lingkup sertifikat HACCP ada tiga. Yang pertama untuk permohonan baru bagi UPI yang sudah mendapat sertifikat HACCP, permohonan perpanjangan untuk UPI akan memperpanjang HACCP-nya dan penambahan ruang lingkup. Untuk permohonan baru dalam hal ini UPI yang belum pernah sertifikat HACCP ada empat dokumen yang harus diupload. Yang pertama adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini sudah terintegrasi dengan sistem HONES kami. Jadi ketika nomor induk berusahanya tidak terkoneksi, tidak memilih untuk ya komersil untuk HACCP, maka tidak akan diproses. Selanjutnya ada surat izin perusahaan, surat izin usaha perikanan, kemudian sedangkan untuk permohonan perpanjangan cukup melampirkan rekaman audit internal. Dan untuk penambahan ruang lingkup ada dua yang dokumen diupload adalah panduan mutu yang telah divalidasi, kemudian rekaman audit internal. Sedangkan persyaratan utama lainnya adalah setiap UPI yang akan bermohon HACCP harus sebelumnya memiliki sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi di sini tidak akan dilampirkan karena sekarang untuk program HONES kami sudah terintegrasi dengan OIS dan SKP online. Jadi ketika UPI belum memiliki SKP maka otomatis akan ditolak oleh sistem kami. Jadi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ada tiga. Persyaratan dasar seperti penerapan GMP dan SSB seperti yang penerapan CPIB. Sedangkan untuk penerapan sistem mutu berdasarkan prinsip HACCP ada tiga. Jadi ada dua. Pertama tahap awal. Tahap awal itu adalah menetapkan tim HACCP. Jadi tim HACCP ini adalah pembagian job description kepada masing-masing tim yang menangani A dan menangani B. Kemudian yang kedua menetapkan deskripsi produk. Deskripsi produk itu dari jenis produknya, kemudian komposisinya seperti apa, proses pengolahannya seperti apa, kemudian pelabelannya seperti apa, sehingga hasil akhir distribusinya seperti apa. Kemudian harus mampu mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk ini ditujukan kepada konsumen seperti apa, apakah untuk umum ataukah ada khusus seperti itu. Yang keempat, menetapkan diagram alur proses. Diagram alur proses ini adalah dari proses penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi harus dijelaskan secara rinci. Kemudian dilakukan verifikasi apakah dari diagram alur ini masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi. Sedangkan untuk prinsip-prinsip HACCP, ada 7 prinsip HACCP yang harus dilampirkan dalam panduan mutu. Dan yang pertama adalah untuk analisa bahaya. Jadi bahaya itu ada baik bahaya biologis, bahaya kimia, maupun bahaya fisik dalam pangan yang berpotensi untuk dalam menyebab kerugian dalam pangan. Kemudian yang kedua adalah penentuan batas kritis. Jadi harus mampu mengidentifikasi critical control point-nya. Jadi suatu tahapan proses di mana kontrol atau monitoring pemantauan diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahan keamanan pangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penetapan batas kritis. Jadi suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa suatu CCP secara efektif mampu mengendalikan bahaya biologis. Kemudian untuk pemantauan titik kritis itu dilakukan melalui prosedur observasi. Jadi untuk prosedur observasi kita apa yang akan dimonitor, di mana dilakukan monitor, bagaimana cara memonitor,
kapan akan dilakukan monitor, kemudian siapa yang akan melakukan monitornya. Kemudian kelima adalah penetapan tindakan koreksi. Jadi tindakan yang dilakukan ketika hasil monitoring pada CCP terjadi evaluasi dan menunjukkan CCP hilang kendali, sehingga harus direncanakan baik dengan baik oleh tim HACCP. Kemudian yang keenam adalah prinsip penetapan prosedur verifikasi. Jadi verifikasi adalah pemeriksaan sistem HACCP secara menyeluruh untuk menjamin bahwa sistem yang diterapkan benar-benar telah diikuti untuk memproduksi produk yang aman. Jadi dilakukan validasi, verifikasi, kemudian kaji ulang. Setelah verifikasi dilakukan adalah pencatatan. Jadi pencatatan dalam artian ada bahwa semua rekaman, baik itu rekaman GMP, SSOP, rekaman-rekaman yang terkait dengan sistem HACCP harus dilakukan secara baik dan disimpan dalam folder khusus. Selanjutnya untuk penerapan keterstrukturan ada dua, internal maupun eksternal. Untuk eksternal, jadi harus IUP harus mampu menjamin sumber atau asal bahan baku harus mampu mengidentifikasi setiap pemasok. Kemudian pemasaran distribusi produk harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim. Sedangkan untuk keterstrukturan internal, harus mampu keseluruhan input dalam proses dalam kegiatan pengolahan ikan harus diketahui dan direkam oleh dengan baik oleh pihak IUP. Nah, untuk penerbitan sertifikat HACCP, semua dokumen yang dipersyaratkan tadi diupload dan di input dan diupload di dalam HONES, kemudian setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka kepala pusat pengendalian mutu dalam hal ini pusat BN di pusat PM akan menugaskan tim inspektur untuk melakukan inspeksi lapangan. Nah, inspektur mutu akan melakukan tim inspeksi di lapangan dalam melalui next audit, kemudian inspeksi lapangan dan inspeksi dokumen. Nah, setelah proses inspeksi dilakukan, maka inspektur mutu melaporkan kepada kepala pusat pengendalian mutu tentang laporan hasil inspeksi. Nah, apabila dari hasil laporan inspeksi ini yang akan menjadi bahan evaluasi oleh tim teknis di BKI PM pusat, dalam hal ini tim teknis yang telah dibentuk oleh pusat PM akan membuat rekomendasi dari hasil laporan inspeksi yang dilakukan. Nah, dari hasil rekomendasi tersebut, maka kepala badan KIPM dapat menerbitkan sertifikat HACCP dalam hal ini jika hasil inspeksi telah sesuai. Namun, kepala badan KIPM akan menerbitkan surat penolakan sertifikat HACCP disertai dengan alasan jika hasil inspeksi tidak sesuai. Dari temuan hasil inspeksi tadi, akan dilakukan perbaikan paling lama 30 hari kalender dari tanggal inspeksi dilakukan. Sedangkan untuk peringkat yang diberikan kepada IUP yang berhasil memenuhi kriteria untuk mendapatkan sertifikasi CCP ada 3. Jadi peringkat A, peringkat B, dan peringkat C. Peringkat ini ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu dan kemenangan hasil perikanan. Jadi permohonan hingga jadi sertifikat penerapan HACCP ini diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Kemudian sertifikat HACCP ini dapat berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Nah, untuk pengawasan untuk sertifikat HACCP yang telah diberikan kepada IUP dilakukan melalui kegiatan verifikasi yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun dan surveillance dilakukan minimal 4 kali dalam setahun. Apabila IUP tidak melakukan tindakan perbaikan hasil inspeksi yang telah dilakukan, maka IUP akan dikenakan tindakan peringatan. Tindakan peringatan 1 bulan harus dikasih jangka waktu untuk perbaikan, namun kalau ketika tidak dilakukan perbaikan, maka dilakukan tindakan pembekuan. Dari pembekuan 1 bulan tidak ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pencabutan sertifikat HACCP. Jadi dalam hal ini, sekarang dalam masa tatanan normal baru, jadi setiap inspektur dalam melakukan tugasnya baik inspeksi, surveillance maupun verifikasi wajib menerapkan physical distancing. Jadi menjaga jarak auditing maupun dengan auditor. Harus senantiasa memakai masker, sarung tangan, penutup wajah dan pakaian khusus yang dibawa ke UP. Senantiasa mencuci tangan dengan disinfektan dengan sabun, hand sanitizer dan merendam alas kaki dengan cairan disinfektan lepas pakaian kerja. Jadi kalau pada UP maupun supplier pada prinsipnya sudah hampir semua memiliki biosecurity untuk perendaman sepatu seperti itu. Kemudian peralatan sekali pakai harus dibuang seperti masker, sarung tangan dan untuk dimusnahkan. Jadi sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Suprianto. Masing-masing narasumber telah selesai menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan pemirsa dapat mengajukan pertanyaan via link Slido ataupun via YouTube di kolom komentar. Siapa yang di kanannya? Hati kanan dong. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama untuk Bapak Nasrun. Selamat pagi, Bapak. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Suyata Tata. Bapak, mohon izin bertanya. Bapak Nasrun. Pak, ya. Halo. Ya, mohon izin bertanya Bapak, dari saudara Bapak Suyata Tata. Pengaduan masyarakat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat. Bagaimana seharusnya tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi pengaduan, Bapak? Silakan dijawab, Bapak. Satu saja ya? Ya, satu saja, Bapak. Baik, terima kasih. Sebenarnya, kenapa di dalam PP tadi, yang PP 45 terkait dengan partisipasi masyarakat, pelayanan bertalian erat dengan pelayanan publik? Karena begini, kalau ada pengaduan masyarakat, sebenarnya ini menjadi cerminan bahwa ternyata ada pelayanan kita yang belum maksimal. Itu yang pertama. Kita bisa melakukan perbaikan pelayanan publik. Perbaikan misalnya apakah itu SOP, apakah itu perilaku dari penyelenggara atau pelaksana dari pelayanan publik. Misalnya ada staff yang kemudian perilakunya yang tidak baik, atau kemudian ada hal-hal yang menurut kita juga soal waktu, soal biaya yang seharusnya tidak ada. Nah, pengaduan ini sebenarnya kalau kami di Ombudsman, ada Kepres 76, ada Perpres 76 ya, mohon maaf. Perpres 76 tahun 2013. Di Perpres 76 2013 ini sebenarnya menegaskan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik itu wajib menyediakan unit pengaduan. Jadi harus ada unit pengaduan dulu. Jadi begitu ada unit pengaduan, kalau ada aduan masyarakat, harusnya itu disampaikan ke penyelenggara pelayanan publik yang telah ada, yang tersedia unit pengaduannya. Nah, dari sanalah itu yang akan dilakukan tindak lanjut oleh petugas unit pengaduan. Nah, kalau misalnya penyelesaian pengaduan oleh unit pengaduan tadi ini dirasa atau kemudian masyarakat menganggap ini tidak belum maksimal, itu bisa langsung ke Ombudsman. Itu bisa langsung diteruskan ke kami di Ombudsman. Nah, jadi sebenarnya ada dua pilihan. Kalaupun misalnya terkait dengan hal yang menjadi kerahasiaan, itu sebenarnya bisa langsung ke Ombudsman juga. Jadi, karena kalau misalnya soal pungutan, dilapor di internal biasanya orang takut kalau mau dia melapor nanti ada diskriminasi terkait dengan pelayanan yang akan dia terima. Sehingga boleh langsung ke Ombudsman. Nah, sebenarnya pelayanan Ombudsman ini, ya kalau sebelum ada COVID, memang pelayanan kita banyak yang melapor ke Ombudsman itu tatap muka. Banyak yang hadir itu 96% itu hadir itu langsung ke kantor. Padahal ada media-media lain yang bisa digunakan untuk mengadu ke Ombudsman. Ada WhatsApp, kemudian ada call center, kemudian ada email, ada telepon, ada media surat, ada email. Nah, sebenarnya karena banyak, tapi yang sebelum COVID memang banyak orang yang mengadu itu dengan datang langsung ke Ombudsman. Nah, tindak lanjut dari Ombudsman, dari setiap pengaduan itu adalah setiap pengaduan yang masuk, Ombudsman itu wajib melakukan klarifikasi. Apakah klarifikasinya kepada terlapor atau atasan terlapor atau pihak yang terkait yang dianggap Ombudsman
memiliki apa kompetensi terkait dengan aduan atau substansi yang disampaikan ke Ombudsman. Nah, inilah yang kami akan lakukan tindak lanjut. Dari sanalah kami akan menyampaikan ke masyarakat bahwa apakah ada maladministrasi atau tidak. Karena prinsipnya pengaduan itu belum tentu juga apa yang disampaikan oleh pengadu itu salah, belum tentu juga benar. Jadi sehingga ada media klarifikasi lah yang kita lakukan. Itulah yang sebenarnya kalau Ombudsman melakukan pengaduan. Prinsipnya adalah pengaduan ini adalah dalam rangka perbaikan, karena kita tidak akan tahu kelemahan kita ada di mana, kita tidak akan tahu keabaian atau kelalaian kita ada di mana. Serapi apapun kita, tentu kita ini adalah manusia biasa, tentu mungkin harus ada yang kita perbaiki. Apakah itu soal tata cara penyampaian kita atau kemudian pelayanan kita atau kemudian ada hal-hal lain yang menurut penyelenggara atau menurut pemohon ini tidak baik. Jadi sebenarnya keterkaitannya antara pengaduan ini sangat penting, karena salah satu standar pelayanan publik itu adalah tersedianya unit pengaduan tadi. Nah, itu sebenarnya ditegaskan dalam Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, ditegaskan lagi melalui petunjuk teknis itu Perpres 76 tahun 2013 tentang unit pengaduan, pengelolaan pengaduan di setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Itu saja. Ya, sedikit saya tambahkan barangkali Pak Nasrun, bahwa untuk di SKIPM Palu ini untuk pelayanan publik kami berusaha itu setransparan mungkin. Untuk contoh, untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak, kita sudah menggunakan IDC. IDC-nya pun bukan IDC kayak mall. Kalau IDC kayak mall kan masuk rekening kita. Benar. Tapi ini IDC-nya IDC MPN2. MPN2 itu terhubung ke rekening kas negara. Okay. Jadi begitu pengguna jasa membayar, digesek, langsung masuk kas negara. Jadi kita hanya dapat catatan saja. Itu salah satunya. Terus aplikasi-aplikasi yang ada di SKIPM Palu ini rata-rata sudah menggunakan aplikasi mengurangi tatap muka langsung dengan pelaku usaha. Bahkan terakhir kita punya aplikasi untuk permohonan, untuk pengaduan, dan lain sebagainya. Bisa di-download di aplikasi di Play Store, itu Pasigalamu. Nah, bisa di-download di situ. Ada pengaduan, ada untuk mengajukan permohonan, mau kirim, mengurus sertifikat, atau apapun di situ, ya ada. Jadi tinggal download. Ya, mohon maaf, kita selama ini banyak juga melayani karena beberapa pelaku usaha HP-nya masih HP jadul. HP standar ISO, Pak. Katanya orang Jawa standar ISO. ISO ngirim, ISO SMS, ISO nelpon. Tapi akhirnya kita edukasi pelan-pelan, kita ajari pelan-pelan, bikin akun, bikin apa itu, karena dalam mengurus sertifikat kan harus punya NIB, nomor induk berusaha dari OSS. OSS adalah perdagangan. One single submission, ya. Ya, one single submission itu. Jadi sampai begitu karena pelaku usaha nggak mengerti, kita tuntun satu persatu sampai bisa. Karena saking pinginnya kita ini lebih transparan. Gitu. Jadi sampai upaya sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya ada keluhan juga kita akan kelola dengan baik supaya lebih bagus lagi. Kita kan perbaikan terus-menerus di dalam standar ISO itu. Jadi seperti itu barangkali. Nanti mungkin kasih wasdalin saya bisa menambahkan nanti kalau memang ada tambahan yang lebih konkret lagi. Barangkali sekedar tambahan Pak Natro sebagai pengawas pelayanan publik supaya kami juga dapat ibaratnya kalau nyasar sedikit itu di area belok kiri, nah, supaya lurus. Seperti itu Pak Natro. Terima kasih. Ya. Ya memang Pak, di kondisi new normal sekarang ini memang cashless itu lebih didorong ya, untuk transaksi cashless tadi yang penggunaan electronic data capture itu sebenarnya EDC bisa mensiasati itu kalau misalnya pembayaran PNBP. Terima kasih Pak, itu inovasi yang sangat baik sebenarnya. Ya, sudah beberapa kali jadi studi banding dari Diklat BIM 3 provinsi
Itu sudah 2-3 kali di sini, di klub tim 4-nya juga ada 2 kali. Untuk sebagai referensi bagi para peserta di klub, Mari. Benar, Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Kepala Kantor dan Bapak Nasrun. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mohon izin. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rafiq untuk narasumber, beberapa narasumber. Jadi, apa perkembangan BKIPM Palu ke depan? Silakan ditanggapi narasumber dari Stasiun Karantina Ikan Palu. Terima kasih Pak Fika, maaf tadi ada sedikit gangguan. Mengenai perkembangan BKIPM ke depan, kita akan berbicara masalah inovasi-inovasi yang akan dilakukan BKIPM ke depan. Di antaranya itu, yang pertama itu BKIPM itu akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana di tahun ini di beberapa UPT itu sudah melakukan e-sertifikat. Jadi sertifikatnya itu tidak berbentuk fisik lagi, sudah bisa diterima secara online. Dan kemudian ada juga di salah satu di UPT kemarin kita launching di bulan Maret, kalau tidak salah kita launching di Bogor, itu ada namanya Jessica Mobile. Jadi fungsinya itu sama seperti misalnya kayak yang mobil-mobil yang bank-bank itu ada di jalan kayak gitu untuk melayani customer kayak gitu, seperti itu. Jadi di Bogor kemarin sudah di launching ada namanya Jessica Mobile. Jadi ada mobil itu seperti mobil di situ, nanti ada untuk melayani pengguna-pengguna jasa yang lokasinya itu agak jauh dari kantor KIPM. Kemudian itu yang kedua itu PKIPM itu selalu mengupayakan untuk melakukan peningkatan jumlah UP, jumlah unit pengolahan ikan, dan jumlah supplier yang tersertifikasi dengan sistem manajemen mutu seperti HACCP dan CPIB untuk menjamin bahwa mutu dan keamanan hasil perikanan yang mereka hasilkan atau mereka pasarkan nantinya itu aman dan terjamin mutu dan keamanannya. Mungkin itu ada beberapa perkembangan yang saat ini dilihat di BKIPM. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya akan lebih banyak lagi perkembangan-perkembangan lain. Jadi tetap perhatikan dan watch BKIPM untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Miftahul Hidayati. Jadi BKIPM Palu selalu mengembangkan dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam hal sertifikasi, salah satunya yaitu tadi mungkin yang disampaikan Bapak Kepala, yaitu penggunaan EDC, cashless, pembayaran tanpa uang tunai. Jadi yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Irsya. Saudara Irsya bertanya, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, ada jenis informasi yang harus dirahasiakan. Bagaimana persepsi pemateri, narasumber, hubungannya dengan fungsi BKIPM Palu sebagai penyedia data? Silakan. Ya, terima kasih Pak Fika. Saya mencoba menjawab walaupun mungkin bukan konsen saya di situ, tapi mungkin sebagian secara umum saya akan menjawabnya karena saya tidak konsen di masalah data dan informasi. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, maaf siapa tadi namanya, itu
akan bertanya masalah data dan informasi, mungkin sebaiknya ke kantor kami, karena di kantor kami juga ada memang bidang khusus untuk menangani data dan informasi. Nah, di sini kami coba memberi gambaran umum mengenai ketersediaan data dan informasi untuk publik. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu sudah ditanggapi oleh KKP dengan beberapa peraturan regulasi, diantaranya itu Permen KP Nomor 19 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan KKP, kemudian ada Permen KP Nomor 4 tahun 2019 juga tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan KKP, kemudian diturunkan lagi dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 tentang kualifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan KKP, dan juga Kepmen KP Nomor 35 tahun 2014 tentang PPID. Jadi apabila publik atau masyarakat ingin meminta data atau informasi terkait karantina ikan, datang saja ke kantor. Jadi nanti ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, misalnya permohonan, kemudian permohonan secara tertulis, otomatis itu secara administrasi. Setelah itu nanti mungkin akan diproses, nanti mungkin diverifikasi dan dilihat data apa saja sih yang diminta. Kalau memang itu bisa dibuka untuk publik, maka akan diberikan. Namun jika memang itu data tidak untuk konsumsi publik, dan seperti yang diatur dalam Kepmen Nomor 81 tahun 2014, itu mungkin kami akan bersurat bahwa mohon maaf, mungkin itu data itu tidak bisa dibuka untuk publik. Mungkin secara umum seperti itu, Pak. Jadi misalnya kalau memang mau lebih jelasnya, silakan ini nanti ada bagian data dan informasi penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Miftahul. Jadi ada data kami kelompokkan menjadi dua kelompok ya Bu, data yang bisa dipublish secara umum dan data yang terbatas tidak bisa dipublish. Jadi mempunyai beberapa persyaratan yang harus untuk dirilis sesuai dengan peruntukannya, begitu ya Bu ya. Selanjutnya dari Bapak Saprudin ini ya, pengguna jasa kita ini Bapak Saprudin. Jadi Bapak Saprudin bertanya, apakah dengan sertifikat CKIB sudah memenuhi syarat untuk melakukan ekspor ikan hidup atau ada syarat lain kaitannya dengan persyaratan unit usaha? Silakan narasumber CKIB, Ibu Evivani Marlina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari Pak Saprudin. Untuk CKIB itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan ekspor atau ada syarat lainnya? Ya, untuk jika kita sudah mempunyai sertifikat CKIB itu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan ekspor. Tapi tadi kan saya jelaskan ada grade A, grade B, dan grade C. Kalau grade C itu dia ekspornya untuk di negara yang tidak bersyarat dan antar area saja. Kalau untuk grade B, untuk ekspor ke negara yang bersyarat. Untuk grade A, ekspor ke semua negara. Untuk grade A, ada instalasi dengan CKIB grade A, grade B, harus terregister di Puskari. Kemudian, kalau untuk yang ekspor negara tidak bersyarat, tidak perlu dilakukan register, jadi bisa langsung diterbitkan HC. Nanti ini akan coba dilengkapi oleh Ibu Miftahul mengenai sertifikasinya. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Evivani Marlino. Terima kasih Pak Sabrudin. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat, Pak ya. Di sini terkait sertifikasi CKIB, apakah sudah bisa ekspor? Kalau salah satu persyaratannya untuk ikan hidup dan di persyaratan negara tujuan, iya, salah satu persyaratan telah terpenuhi, yaitu sertifikat cara karantina ikan yang baik untuk ikan hidup atau ikan mati yang dipersyaratkan untuk pemeriksaan kesehatan dari media pembawa tersebut. Namun ada beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi,
terkait dengan prosedur ekspor. Di antaranya itu, misalnya media pembawa yang Bapak lalu lintaskan itu seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa apa sih namanya, kayak terbatas gitu, terbatas ininya, itu harus ada surat tambahan lagi. Kalau di ekspor tuh harus ada namanya SATS LN, itu diterbitkan oleh BKSDA. Kemudian ada juga itu harus dilengkapi, otomatis itu harus dilengkapi dengan sertifikat yang tadi kami sebutkan, sertifikat untuk ekspor itu harus dilengkapi. Kemudian melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam regulasi KKP. Dan kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan. Jadi itu ada tambahan beberapa persyaratan kalau Bapak ingin melakukan ekspor. Itu persyaratan dari BKIPM sendiri, kecuali dari instansi lain mungkin, seperti mungkin ada dari Bea Cukai dan lainnya, itu kami kurang tahu Pak persyaratannya. Tapi dari BKIPM sendiri seperti itu persyaratan untuk ekspornya, selain sertifikat CKIB yang disebutkan oleh Ibu Evi Pani Marino, dan harus minimal grade B ya Bu ya, Bu Evi ya, minimal grade B. Minimal grade B tergantung dari negara tujuan yang mempersyaratkan apakah grade B atau grade A. Jadi kalau dibilang sudah bisakah dengan sertifikat CKIB kita ekspor, sudah, salah satu persyaratannya sudah terpenuhi, tapi ada beberapa persyaratan lain lagi yang harus dipenuhi. Mungkin seperti itu Pak Sapudin, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Miftahul dan Ibu Evi atas tanggapannya. Jadi untuk Bapak Sapudin, CKIB merupakan salah satu syarat untuk ekspor ikan hidup. Untuk persyaratan lainnya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku terkait dengan instansi yang lain. Seperti halnya kalau Bapak kirim ikan yang dalam daftar CITES atau appendix atau dibatasi, maka di situ ada syarat untuk SATS DN-nya yang harus dilengkapi, dan juga untuk syarat di bea cukainya juga. Begitu Bapak Sapudin. Semoga saja cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Saudara Saridum Labidu. Jadi Saridum Labidu mohon izin bertanya, bagaimana koordinasi antara BKIPM Palu dengan Dislutkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten, tentang produk hasil kelautan? Mohon penjelasannya dari komen YouTube ini. Silakan narasumber untuk menanggapi. Terima kasih Pak Fika. Orang pada bosan ya lihat saya tersenyum. Oke, terima kasih. Mungkin saya di sini akan sedikit memberi gambaran mengenai hubungan koordinasi antara instansi terkait di dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan karantina ikan Palu terkait ekspor perikanan maupun hasil perikanan. Ini mungkin terkait dengan baru-baru ini ada ekspor perdana ikan tuna ke Jepang. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini koordinasinya sudah bagus, di mana beberapa kali ada kunjungan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ke kantor kami, dan juga kunjungan dari Kepala UPT KIPM ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi juga terkait dengan instansi-instansi terkait mengenai percepatan ekspor di Sulawesi Tengah, di mana misalnya seperti ini. Jadi pada saat kita ingin melakukan ekspor hasil perikanan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suprianto sebelumnya, jadi itu ada, salah satu persyaratannya adalah sertifikasi HACCP, di mana untuk persyaratan permohonan sertifikasi HACCP itu salah satu persyaratannya adalah telah tersertifikasi dengan GMP dan SSOP. Nah, di sini posisi untuk sertifikasi GMP dan SSOP itu ada di tempat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi di sini ada misalnya ada perusahaan kemarin, salah satu perusahaan setelah
melakukan sertifikasi SKP dan GMP SSOP, SKP, ISKP terkait GMP dan SSOP, beliau yang bersangkutan koordinasi dengan dinas, dan dinas dinas Kelautan Perikanan Provinsi datang ke kantor untuk bagaimana caranya agar apa sih namanya ini prosesnya bisa bagus gitu, bisa lancar terkait bagaimana ekspor ke luar dari Provinsi Sulawesi Tengah seperti itu. Jadi misalnya juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah itu biasanya mengundang juga peserta maupun sebagai narasumber dari UPT KIPM Palu. Begitu pula dengan UPT KIPM Palu biasanya menyelenggarakan acara, biasa kami mengundang juga instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tengah, untuk menjadi narasumber maupun jadi peserta dalam kegiatan kami. Mungkin seperti itu, dan selalu juga berbagi informasi terbaru terkait perikanan di Sulawesi Tengah. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi ekspor hasil perikanan terkait dengan koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi maupun Kabupaten, yaitu dengan cara memasukkan kewenangan dinas-dinas tersebut untuk menerbitkan izin tertentu sebagai syarat untuk menerbitkan CKIB ataupun CPIB, begitu ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita beranjak lagi, ada dari Saudari Santi Nika Aristina. Jadi bertanya, perlakuan apa yang diterapkan di IKI ikan hidup dan kenapa untuk ikan mati tidak ada perlakuan? Terima kasih. Silakan dijawab untuk bidang IKI Ibu Evi Fani Marlino dan Bapak Supri mungkin. Silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Ini ditanyakan tentang kenapa di IKI ikan hidup ada perlakuan dan IKI mati tidak ada perlakuan. Ya, ini untuk sarana dan prasarananya ya. Untuk di IKI ikan hidup kenapa ada sarana untuk perlakuan? Karena jika ada misalnya jika kita memelihara ikan hidup kan kemungkinan akan terkena penyakitnya itu ada, sehingga kita butuh tempat untuk melakukan treatment ikan-ikan yang sakit. Nah, sementara kenapa ikan mati tidak butuh sarana perlakuan? Karena kan ikannya sudah mati. Jadi kan tidak butuh lagi treatment untuk ikan yang sakit. Itu aja mungkin sederhananya. Terima kasih. Baik, jadi ikan hidup butuh perlakuan untuk menjaga kemampuan hidupnya dan menghindari kematian ya Ibu ya, untuk menghindari kerugian. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Evivani. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Alam Scout. Nah, Alam Scout ini izin bertanya, kalau pembuatan hasap syaratnya apa? Ini untuk Bapak Supri ya. Dan satu lagi Bapak Supri dari Saudara Wan Rianto, apakah UMKM bisa melakukan sertifikasi HACCP? Silakan untuk tempatnya dipersilakan Bapak Suprianto. Oke, terima kasih atas partisipasi para narasumber. Yang pertama untuk persyaratan pengajuan permohonan HACCP itu ada tiga persyaratan utama. Yang pertama adalah harus bermohon secara online. Jadi bermohon secara online, ketika permohonan tidak dilakukan online maka permohonan tidak akan diproses lebih lanjut. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah yang pertama harus memiliki nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini bisa diperoleh melalui OSS dan harus memilih data komersial untuk penerapan HACCP. Yang kedua adalah memiliki surat izin usaha perikanan SIUP. Ini dapat diperoleh di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki panduan mutu yang telah diperedasi oleh pelaku usaha. Panduan mutu ini tadi seperti saya jelaskan bahwa ada prinsip penerapan GMP SSOP dan 7 prinsip penerapan HACCP. Selanjutnya adalah rekaman audit internal.
Ya, audit internal ini adalah pihak perusahaan maupun UPI harus mengaudit dirinya sendiri dulu dan itu dilaporkan kepada kami sebelum dilakukan inspeksi penerapan HACCP. Jadi empat poin ini yang utama adalah SKP. Jadi sebelum untuk bermohon HASAP harus memiliki SKP dulu. Jadi SKP itu adalah sertifikat kelayakan pengolahan yang diperoleh di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Setelah dokumen 5 ini ada, maka silakan Bapak bermohon di laman web yang telah disediakan itu hacp.bkipm.go.id, kemudian mengupload semua dokumen yang persyaratkan. Sedangkan untuk UMKM yang akan bermohon HACCP bisa, perorangan pun bisa, yang penting dengan melengkapi persyaratan yang sama. Jadi baik itu UMKM, baik itu unit persyaratannya sama seperti itu. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa persyaratan, ada 4 ya Pak ya. Jadi dari permohonan online, pengurusan SIUP, surat izin usaha perikanan, penyusunan panduan mutu dan SKP dari dinas. Nah, ini untuk SKP ini yang membantu kita untuk selalu berkoordinasi dengan dinas daerah terkait ya Bapak ya. Untuk selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Mila PO Malvin Jaya. Apabila dokumen telah terbit dan sudah diterima pemilik barang dan barangnya sudah jalan, lalu didapatkan ketidakcocokan, apakah bisa diterbitkan dokumen pengganti? Silakan ditanggapi mungkin dari Ibu Miftahul Hidayati lagi ini. Silakan. Terima kasih Pak Fika, lagi-lagi saya lagi. Iya Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini terkait dokumen yang telah terbit, kemudian sudah diterima, barangnya sudah berangkat. Jadi kalau dari ininya tidak bisa ada dokumen pengganti. Jadi misalnya kalau ada di sini kan kita ada nanti namanya dari pencetakan dokumen seperti tadi yang kami sebutkan, kami jelaskan di slide kami bahwa setelah pencetakan dokumen ada lagi pemeriksaan. Verifikasi dari kebenaran isi dari dokumen tersebut. Kalau di sini kita bilangnya pemeriksaan ulang. Jadi isi dari dokumen tersebut kami cocokkan lagi dengan jenis media pembawa yang akan dilalu lintaskan. Kemudian setelah itu kan ada namanya penyerahan, penandatanganan dan penyerahan kepada stakeholder. Jadi pada saat penyerahan kepada stakeholder itu mohon untuk dicek lagi isi dari dokumen tersebut. Apabila ada kesalahan cetak ataupun kesalahan input dari permohonan sebelumnya, mohon diberitahukan kepada petugas kami. Jadi di sini kami masih bisa melakukan koreksi. Di sini kami masih bisa melakukan koreksi sebelum barang berangkat. Tapi kalau sudah barang berangkat, tidak ada dokumen pengganti. Jadi untuk ada kesalahan di situ, dilakukan permohonan ulang seperti dari awal lagi. Mungkin seperti itu, Pak Fika. Terima kasih. Baik, jadi untuk dokumen pengganti di tengah perjalanan tidak diperkenankan ya, Bu ya. Jadi kita harus betul-betul cocok dari data dari dokumen dan barang yang dikirim harus cocok ya. Selanjutnya dari Saudari Iriani Takaya, nah, ini secara umum lagi nih Bu. Jadi bagaimana BKIPM Palu menyikapi terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan? Bagaimana persiapannya Ibu untuk menyongsong Undang-Undang Karantina yang baru ini? Silakan Ibu. Terima kasih Bu Fika, kayaknya laku banget sih ini. Oke, terkait Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 itu kan undang-undang yang baru pengganti dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 92. Di mana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 92 itu kita belum ada aturan mengenai sistem jaminan mutu hasil perikanan dan produk perikanan. Jadi di Undang-Undang Nomor 21 ini sebenarnya itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 92 itu harusnya
sudah lama-lama sekali diganti sebenarnya. Cuman baru terrealisasi di tahun 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Jadi di sini di BKIPM sendiri di sini lagi menggodok untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 15 tahun 2002 terkait karantina ikan. Di dalam PP yang lama itu Nomor 15 tahun 2002 itu kan di situ juga belum mengatur mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi di situ nanti lagi digodok di pusat terkait pengusulan revisi terkait PP Nomor 15 tahun 2012. Kemudian nanti regulasi-regulasi di bawahnya pun akan mengikut terkait dengan perubahan atau revisi dari PP Nomor 15 tahun 2002. Jadi seperti itu mungkin. Jadi tunggu saja nanti revisinya untuk PP Nomor 15 tahun 2002-nya. Dan akan ada peraturan-peraturan lain yang akan mengikutinya. Terima kasih Pak Vika untuk saat ini. Baik, jadi progresnya kita sekarang lagi menyusun peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 2019 ya Bu ya, disesuaikan. Jadi untuk selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ini dari Anonymous, tidak mencantumkan nama ini. Jadi saudara ini bertanya, bagaimana cara menentukan adanya hama pada ikan? Dan dari mana hama ikan itu datang? Sekian dan terima kasih. Jadi hamanya bukan penyakit ikannya. Silakan ditanggapi. Mungkin Ibu Evivani Merlino bisa menanggapi. Silakan Bu. Iya, terima kasih untuk mengenai hama pada ikan dan dari mana hama itu datang. Dari mana hama itu datang? Dari mata turun ke hati. Bukan, mungkin untuk hama ikan itu kan bisa macam-macam ya, jadi hamanya itu bisa kita sendiri jadi hama atau ada hewan-hewan yang ada di sekitar itu juga bisa jadi hama ya, kayak misalnya kan untuk hama misalnya kucing kan nanti dia kita punya ikan di tambak atau di kolam terus dia ambil, mungkin seperti itu untuk hama ya. Tapi kalau menurut saya kayaknya ini mungkin penyakit ikan ya, mungkin pertanyaannya ini cara menentukan adanya dengan adanya penyakit ikan. Cara menentukan adanya penyakit ikan, mungkin kita bisa lihat dari gejala klinis yang ada di tempat kita, di kolam kita atau di tambak, gitu, seperti apa gejala klinisnya. Kemudian untuk uji konfirmasi, kalau kita sudah mengetahui gejala klinis, kita bisa lakukan pengambilan sampel. Setelah pengambilan sampel, kita bisa lakukan uji laboratorium. Untuk laboratorium kami, siap untuk menerima jika ada permintaan masyarakat untuk melakukan uji penyakit. Namun kalau untuk hama, kan hama itu ukurannya dia besar, jadi kita bisa lihat. Dan mungkin juga manusia pun bisa jadi hama, karena siapa tahu kita jalan-jalan ke tambak, terus kita pengen, kita lapar, ya kita bisa ambil, ya kita juga jadi hama yang harusnya produksinya besar, jadi sedikit karena kita yang mengambilnya sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa kita jawab. Yang saya jawab. Terima kasih, Pak Vika. Baik Ibu, terima kasih. Jadi hama dan penyakit ikan itu berbeda ya. Kalau penyakit ikan kita identifikasi dari gejala klinisnya, tetapi kalau hama ini bisa hewan, juga bisa manusia ya Ibu ya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Wan Rianto lagi ini. Yang kedua untuk Bapak Supri kayaknya ini. Jadi Saudara Warianto bertanya, saya punya kapal penangkap ikan dengan bobot 100 GT, mau sertifikasi CPIB untuk pengolahan ikan di kapal. Bagaimana prosedurnya? Mohon ditanggapi Bapak Supri, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Yang pertama, sertifikat penanganan cara penanganan ikan yang baik itu ada dua. Jadi, sertifikat cara penanganan ikan yang baik pada supplier, kemudian sertifikat cara penanganan ikan yang baik pada kapal gitu. Jadi untuk BKIPM tersendiri dalam hal ini karantina diamanahkan untuk menerbitkan sertifikat CPIB pada supplier. Jadi bukan pada kapal. Jadi untuk sertifikat CPIB di kapal itu di ranah wewenang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jadi mungkin Bapak bisa berhubungan langsung dengan apa teman-teman di Dirjen Tangkap seperti itu. Terima kasih.
Baik, jadi untuk BKIPM Palu, kewenangannya CBIB hanya pada supplier yang pabrik di darat ya Bapak, untuk kapal di Dirjen Tangkap ya Bapak, begitu ya. Oke, selanjutnya baik, karena terbatasnya waktu untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dapat kami akomodir, dan untuk kepada narasumber yang telah menjawab dengan cukup jelas kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan seluruh penjelasan dari beberapa narasumber tadi, maka dapat disimpulkan bahwa stasiun karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Palu telah mempunyai standar prosedur yang telah disesuaikan dengan era tatanan normal Palu, baik itu dalam hal sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu hasil perikanan, sertifikasi instalasi karantina ikan, sertifikasi cara karantina ikan yang baik, dan sertifikasi cara pengolahan ikan yang baik, sehingga stasiun karantina ikan Palu dapat dikategorikan telah siap dalam mengambil peran pada era tatanan normal baru. Baik, seluruh sesi telah kita lalui dengan baik. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun. Makasih. Terima kasih Pak Nasrun. Ya, sama-sama. Makasih. Makasih Pak. Ya, saya keluar ya. Makasih. Saya minta tolong untuk isi apa yang hadir Pak di yang terdiri komen untuk pencetakan sertifikat Bapak. Oh, yang ini, yang linknya ini ya? Ya Bapak. Masih live YouTube ini? Sudah? Daftar hadirnya ya? Iya, Bapak. Bagus mukanya Mas Wito. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Dek. Nggak bisa. Oh, masih proses. Oh. YouTube-nya dulu di on. Sorry, guys.